Halo guys, kembali lagi bersama Kak Ulil. Di sini Kak Ulil akan pergi ke suatu tempat lagi, yaitu di tempat kemarin guys. Di mana kemarin itu banyak bis lah yang parkir di sana. Mari kita mencari bis lagi, siapa tahu di sana kita dapat basuri guys. Kita coba bagaimana keseruannya, tetap simak dan ikuti video ini ya. Ini adalah suasana di mana kita ada di situasi malam hari di Malioboro guys. Oh iya guys, kalau kalian tahu dan kalian mau tahu, di sini adalah jalan ke arah terminal bis ya, yang waktu itu kita sudah buat bikin konten. Nah, di konten kali ini Kak Ulil mau coba main ke sana lagi guys. Apakah ada bis-bis yang bagus di sana guys, atau ada bis artis? Mari kita cari ya bersama-sama. Tetap simak dan terus pantengin video Kak Ulil ini ya. Sana kita harus nyebrangi zebra cross dulu guys. Wow, kalian lihat gak guys, di sana ada kereta guys. Wah, keretanya nggak bawa barang apa-apa, cuma kepala doang guys. Kita lihat dari sini bisnya sepertinya tidak ada lampunya guys. Kayaknya menurut Kak Ulil di sana itu lampunya udah dimatiin, bahkan mungkin mesinnya udah dimatiin. Tapi Kak Ulil masih tetap kepo dengan apa aja bis yang ada di parkiran tersebut, guys. Yuk kita ke sana. Halo guys, jadi di sini adalah suasana malam Malioboro ketika hujan, guys. Ini adalah awalan hujan di tengah-tengah rame-ramenya tadi, guys. Wah, parah sih guys, orang-orang pada minggir semua untuk berlindung diri dari percikan air biar besoknya tidak sakit. Lihat guys, ada PO Haryanto yang sudah keluar dari parkiran tersebut guys. Dan ini ada lagi guys, ini bis apa ya? Oh, ternyata sama PO Haryanto lagi guys. Oh, Amanah Wisata, maaf. Aku kira PO Haryanto guys. Di sini hujannya kenceng banget, jadi kita mau nggak mau harus menerjang hujan ini guys, karena di sana pasti banyak bis yang mau keluar. Derasnya cuaca hujan, di sini Kak Ulil nunggu bis keluar sambil nyemil sate guys, karena Kak Ulil lapar. Kalau malam-malam gini udah hujan, perjalanan jauh, bikin perut keroncongan dan lapar. Sari Mustika guys. Kita tunggu di sini aja karena cuaca lagi hujan. Hujan deras banget guys. Jadi Kak Ulil nggak bisa kesana guys karena cuaca dan kondisinya kurang memungkinkan. Ini di depan Kak Ulil ada bis Alfian Jaya guys. Alfian Jaya ini barusan keluar dari parkiran menunggu rombongan-rombongan yang belum masuk ke bis. Oke guys, ini ada bis Bumen Jaya ya. Royal Transport, dan ini ada bis pariwisata Trans Utama. Di sana juga ada Milano Trans. Ini guys, ini Kak Ulil di sini habis kehujanan guys. Gara-gara nyari bis, ini hanya untuk kalian. Jadi kalian yang suka dengan video ini, tolong jangan lupa like-nya ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Oke guys. Terima kasih. Tapi tenang aja guys, nggak cuman itu.
di dalam parkiran sana itu masih ada bis lagi guys. Jadi kalian masih menunggu giliran dari bis-bis lain agar bis-bisnya pada keluar ke arah Malioboro sana atau ke arah pintu keluar parkiran bus. Oke guys, mantap, di sini ada bis yang keluar lagi dari Jakarta Trans Utama. Kita lihat guys. Di sini sangat ramai banget. Kak Ulil masih menunggu bis di warung sate ini guys. Karena Kak Ulil tadi kehujanan dan lapar. Jadi Kak Ulil makan di warung sate sini. Untuk kalian yang mau jalan-jalan ke Malioboro, jangan lupa mampir sate sini ya guys. Satenya enak kok, apalagi cuacanya hujan seperti ini. Ini masih hujan tau guys. Pasti anget dan masih fresh bumbu-bumbunya. Ini ada bis apa lagi guys? Coba kalian lihat. Jetbus 3 pariwisata Alena Al-Itkon rombongan ziarah. Busnya namanya Alfian Jaya. Guys, di sini ada Jetbus 3 pariwisata Lisan Graha Tirta Transport. Bis satu rombongan mana aku nggak tahu guys, tapi ini namanya bis Graha Trans. Graha Tirta Trans. Untuk kalian yang tahu kalau ada bis itu ada busurnya, coba komen di kolom komentar guys. Ada bis lagi guys yang mau keluar, yaitu ada bis 5 jurusan, nggak tahu aku nggak bisa baca guys, tulisannya kecil banget. Apakah ada lagi bis yang mau keluar guys? Untuk kalian coba komen aja ya kalau ada busurnya atau enggak, soalnya kalian nggak tahu guys busurnya yang ada di atas atau di bawah. Ini nih ada bis yang mau keluar dari parkiran lagi guys. Kalian bisa lihat. Dan di sana juga ada bis lagi guys. Kalian lihat enggak? Nah, itu guys. CB3 guys. Manda apa tadi guys? Manda Rafa guys. Lalu di sini juga ada lagi bis yang mau keluar dari SMKN 1 Bogor, bis 2 pariwisata Trans Utama. Dan ada lagi belakangnya guys. Wah, kayaknya ini beruntun sih guys. Ini banyak banget. Bis dari SMKN 1 Bogor, bis 7. Nama bisnya MMJ Trans. Aku nggak tahu guys. Bisnya ada busurnya atau enggak, tapi kayaknya sih ada ya dari lightingnya guys, tadi bagus-bagus lightingnya. Lalu ada bis kecil ini dari Semanfa, mana tuh aku nggak tahu guys, Luxury. Capricorn ZB3, wih sana ada dua putra guys. Boga Trans, wih, lightingnya bagus-bagus guys. Mantap banget. SMKN 1 Bogor, bis 6 pariwisata Trans Utama. Wah, ini banyak banget guys yang mau keluar guys, kalian harus lihat.
Apakah kalian melihat telolet basurnya, guys? Gimana? Kaulil nggak lihat sama sekali, guys. Ada lagi, guys. Di Lanang Tunggal JB3 bis 8 dari SMK apa itu? Dari SMKN 1 Bogor. MMJ Trans lagi, guys. Sudah keluar dari parkiran Malioboro. Mantap. Oh ya, guys, mohon maaf ya kalau suaraku nggak bisa kenceng karena Kak Olil malu banget, guys, di sini, guys. Wah, di sini mah Kak Olil nggak perlu capek-capek ke sana, guys, karena di sini banyak bis yang parkir di sini. Pandawa 87, guys, dari SM Smanpa. Visit kampus Adventure. Di situ ada Pandawa lagi. JB3 Pariwisata Wisnu Warman. Baru kali ini, guys, Kaulil lihat bis yang sangat dekat, guys. Biasanya Kaulil kalau bikin konten bisnya jauh-jauh kan yang di tol, dan ini deket-deket banget loh. Lihat, guys, lighting bawahnya, guys, ungu ya warnanya. Bagus banget. Apakah ada bis yang mau keluar lagi, guys? Sepertinya ada, guys. JB3, guys. Tapi aku nggak tahu ini bis apa. Oke, kita lihat Mitra Rahayu. Mantap, gede banget. Ada lagi bisnya yang mau keluar, guys, banyak banget. Seneng aku. Aku pengen teriak-teriak di sini, guys. Ada lagi, guys, bis yang mau keluar, guys. Mantap. SMKN 1 Bogor. Pariwisata. Banyak juga ya. SMKN 1 Bogor yang wisata di Malioboro malam ini, guys. Cuaca masih hujan, gerimis rintik-rintik. Ini emang cocoknya buat tidur, guys. Tapi Kak Ulil masih semangat buat nyari bis. Ini untuk kalian, guys. Pokoknya kalian harus subscribe dan like ya, agar Kak Ulil semangat terus ngonten mencari bis yang ada basurinya, oke? CB3, ini bis apa, guys? Oke, Subur Jaya, guys. Bagus banget bisnya, warna orange, cerah. Ada lagi, guys, yang keluar di sini, ada bis apa ini? Pandawa 87. Mantap. Bis Pandawa ternyata banyak banget ya, guys. Waktu itu Kak Ulil juga cari di tol itu banyak bis Pandawa yang lewat. Pariwisata. Lalu di sini ada lagi. Sepertinya bis ini mau keluar, guys. Kita tunggu aja. Masih bayar parkir bisnya, guys, dan menunggu kembalian. Oke, sudah bayar. Sepertinya bis ini mau menuju keluar parkiran Malioboro. Berkat Jaya. Wow, bagus banget, guys. Lihat lampu bawahnya, guys, warna biru neon tuh. Wow, keren banget, guys. Ada bis lagi, guys, Dua Putra.
Platinum Blue. Oh, Platinum. Ih, bagus banget guys isinya. Gagak rimang guys. Ini bisa apa guys? Apakah ada basurinya guys ini guys? Oke guys, masih di sekitar Malioboro. Di sini ada bis Baby Sha CB3 guys, rombongan KL SMK Darul Khair Polosari Jogja 2024. Bisnya namanya Gading Trans guys. Habis bis ini ada bis lagi guys di belakangnya, yaitu JB3. Sepertinya JB3 tersebut mau keluar guys, mau keluar dari parkiran. Ini masih nunggu kembalian, kita coba lihat dulu guys apakah ini akan benar-benar keluar atau masih menunggu personil atau anggota yang titik. Aduh, ngomong gue belibet banget. Ini ada JB3 Delicia Arda Trans guys, kalian bisa lihat excellent bus. Busnya bagus banget guys, ada YouTube-nya tuh on the bus. Lihat apakah ada bis lagi yang mau keluar guys, mari kita pantau bersama-sama bersama Kak Olil. Oke. Andaru Utama. Oh, ada yang hujan-hujanan guys, lari-lari. Ayo lari-lari deh, lari-lari kak, lari-lari deh. Hujannya deras banget, lihat guys, di atas sana. Anginnya sungguh kencang, hujannya deras banget. Di sini Kak Olil mungkin nggak bisa pulang, guys. JB3 Pariwisata, bus 2 SMA Pelita Nusantara Tangerang. Wow, Subur Jaya, guys. Mantap. Wow, ini bagus sih, guys. Bisa apa nih, guys? Kalian bisa lihat sendiri, guys, busnya. Komara, kira-kira ada basurinya nggak, guys? Ngomong apa aku? Kira-kira ada basurinya nggak ya? Coba kalian nilai sendiri guys. Oke guys, ada bis yang mau keluar dari parkiran Malioboro lagi guys. Alexa Nari Explore. Nari Explore. Iya, Nari Explore guys. Baru tahu aku. Oke, ini juga Etit Trans. Lalu ada lagi guys. Wah, ini banyak nih guys. Nabi Explore. Apakah ada lagi guys bis yang mau keluar? Kita lihat dan kita saksikan. Oh, sepertinya belum ada lagi guys. Oke guys, sekarang hujannya udah mulai agak reda, jadi Kak Olil mau langsung pulang aja ya guys. Alhamdulillah Kak Olil sudah dapat bis, lumayan lah. Walaupun di sana masih banyak bis yang parkir, tapi Kak Olil sudah nggak tahan lagi guys. Ini udah larut malam, udah jam 11 malam. Jadi Kak Olil mau mengakhiri video ini. Oh iya. Yeah. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, follow atau subscribe. Terima kasih. Bye.